Selamat pagi, menjelang siang, sobatku semua. Kembali lagi di channel saya, Wandi Pusam. Nah, jadi hari ini coba mau ikat lagi. Lokasinya agak tebing ya teman-teman, tapi tidak jauh dari jalan. Nah, di atas tuh jalan. Nah, ini itu suara murai liarnya di bawah teman-teman, memang agak tebing ya lokasinya. Nah, itu pondok saya. Tidak jauh saya mantaunya. Nah, ini sudah saya siapkan pulut lidi lem tikus. Di sebelah sini juga ada, sudah saya kasih. Nah, ini dia. Di bawah juga saya kasih karena saya pakai pemikat. Jadi buat jaga-jaga kalau murai liarnya turun ke bawah ya, teman-teman. Nah, itu suaranya sudah bunyi dari tadi, teman-teman. Oke, teman-teman, lanjut. Semoga berhasil. Tinggal kita coba panggil dia ya teman-teman pakai MP3. Mantul teman-teman, langsung dapat. Tadi saya sempat video burungnya di situ, jadi saya
putar kameranya ya teman-teman. Wih, kaki hitam ya teman-teman. Nah ini idola saya nih teman-teman yang begini nih, kaki hitam. Nah ini dia kaki hitam ya teman-teman, jantannya ini. Ekornya lumayan ya teman-teman. Nah ini ekornya, ini saya ambil ya teman-teman, coba pelihara dia ini. Nah, jadi saya coba ambil pelihara dia teman-teman, karena memang murai-murai yang seperti ini yang saya taksir ya teman-teman, kaki hitam gini. Tujuan saya cuma pelihara aja ya teman-teman, tidak dijual. Nah jadi saya mau coba-coba pelihara dia, saya mau coba cetak dia, siapa tahu kedepannya bisa jadi burung lapangan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak, salam kicau mania, mantap.